Halo, selamat datang di channel Rejam Tajiri. Di video kali ini aku akan bikin tutorial cara isi token listrik prabayar di aplikasi belanja Shopee. Ikuti tutorial. Oke. Sudah terbuka, langsung ke bagian kolom pulsa, tagihan, dan tiket. Nah, di sini kalian pilih listrik PLN. Lalu ini kalian masukkan dulu ID pelanggannya di kolom itu di atas. Lalu kita pilih lanjut. Ya, sini terdapat nama meternya, terus nama pelanggan, dan nominal token yang dibeli. Dan ada biaya admin juga 2750. Total tagihannya 22750. Motif pembayaran, kalau kalian punya Shopee, Shopee Pay aja. Biar enggak ribet. Bisa juga melalui Alfamart, transfer bank juga bisa. Oke, bisa melalui Shopee Pay. Lalu kita lanjut bayar sekarang. Pembayaran berhasil. Oke, kita akan buka. Ini dia nomornya sudah di nomor pembayarannya, dan kita lihat rincian pesanan. Dia sudah tertera nomor token yang bisa diisi di meteran kita yang tanda yang berwarna merah ini ya. Ya, tinggal kita masukkan aja atau salin juga bisa. Oke, sudah masuk token dari kiriman Shopee ya. Sekarang kita akan isi ke KWH-nya. Oke, ini dia token yang tersisa. Sekarang masukkan token yang baru dibeli. Semuanya masukkan nomornya di sini. Sudah kita pilih. Oke. Ya, benar. Totalnya 43. Jumlah yang didapat maka ditambah dengan yang sisa akan menjadi oke, mantap.